Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir memanggil manajemen PT Sumatera Prima Fiberboard atau SPF terkait limbah pabrik yang terus dikeluhkan warga. Sejumlah warga mengaku terdampak limbah pabrik yang bergerak di bidang pengolahan kayu lapis ini. Limbah pabrik PT Sumatera Prima Fiberboard dikeluhkan warga karena dinilai sangat mengganggu dan mengancam kesehatan warga di Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Warga mengeluhkan limbah pabrik yang diduga kuat berasal dari perusahaan kayu lapis yang beroperasi tidak jauh dari permukiman mereka. Warga mengancam akan melakukan aksi karena perusahaan tidak berupaya mengatasi pencemaran limbah pabrik. Menurut warga, limbah pabrik mulai mencemari permukiman sejak bulan Desember 2019 lalu tanpa ada solusi pihak perusahaan. Warga meminta perusahaan bertanggung jawab. Dinas Lingkungan Hidup Ogan Ilir memanggil manajemen perusahaan PT Sumatera Prima Fiberboard terkait pencemaran limbah yang dikeluhkan warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ogan Ilir, Diki Selendra, meminta pihak perusahaan segera mengatasi limbah pengolahan kayu lapis. Ya, nanti akan kita koordinasikan dengan Kepala Desa, dengan Camat, terkait permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Kemudian juga kita akan koordinasi dengan pihak perusahaan, dan juga mungkin kita akan tinjau ke perusahaan terkait dengan pengolahan limbah mereka. Manajer Umum PT Sumatera Prima Fiberboard, Ruli, menyatakan akan segera mengatasi masalah limbah yang dikeluhkan warga. Berkoordinasi, kami juga memperhatikan apa yang menjadi aspirasi warga, dan ini akan diselesaikan tentu secara arif dan bijaksana dan mediasi baik-baik dengan masyarakat, mungkin dibantu oleh pihak DLH. Selain mencemari lingkungan dan polusi udara, sejumlah warga Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, juga terserang berbagai penyakit seperti batuk dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat limbah pabrik pengolahan kayu lapis. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.